Memahami perspektif kalimah Allah daripada aspek penganut Kristian. Agama Kristian adalah agama terbesar di dunia, kira-kiranya 2.1 bilion penganut atau sepertiga jumlah penduduk dunia. Kristian adalah sebuah agama monoteis yang berdasarkan kehidupan dan ajaran-ajaran Jesus dari Nazaret sebagaimana ditunjukkan dalam karya-karya para pengikutnya dalam Perjanjian Baru. Agama Kristian berkongsi semua kitab-kitab dalam Alkitab Ibrani dengan agama Yahudi dan sebab itu agama ini juga digelar sebuah agama usulan Abraham. Penganut Kristian atau Nasrani mengikuti ajaran Jesus Christ Ibrani, Yehoshua. Jesus dikenali juga dengan panggilan Al-Masih. Pelbagai tradisi agamawi, kepercayaan dan cara sembahyang yang memegang pada adat resam yang tertentu wujud dalam Kristianiti. Agama Kristian selalunya dipaparkan sebagai tiga aliran yang terutama yang telah dibentuk selama 2000 tahun dahulu. 1. Katolik Roma, mazhab yang nyata terbesar dengan anggaran 1.2 bilion penganut yang telah dibaptis. 2. Ortodoks, Ortodoks Timur dan Ortodoks Timur Tengah. 3. Protestan, pelbagai mazhab dan aliran fikiran seperti Anglikanisme, Reformasi, Lutheran, Methodist, Injili dan Pentekostalisme. Penganut Kristian menganggap bahawa Yesus adalah anak Yahweh. Beliau dikatakan membentuk sebahagian daripada Tritunggal, Sang Hyang Tritunggal di Indonesia atau Tritunggal Mahasuci di Singapura. Tritunggal bermaksud persatuan Yahweh Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Yesus dan Roh Kudus yang membentuk satu Tuhan. Penganut Kristian juga percaya bahawa Yesus wujud bersama Yahweh sebelum terciptanya dunia, dilahirkan di dunia menerusi Bunda Maria yang merupakan seorang perawan, dibangkitkan dari kubur setelah wafat selama 3 hari dan kini berada di tangan kanan Yahweh Tuhan di syurga. Demografi. Dengan jumlah penganut sebanyak kira-kira 2.1 bilion orang, secara keseluruhannya, agama Kristian merupakan agama terbesar di dunia. Peratusan umat Kristian daripada jumlah populasi dunia adalah sekitar 33% selama 100 tahun terakhir, bermaksud bahawa 1/3 orang di dunia adalah beragama Kristian. Meskipun begitu, peratusan ini tidak memperlihatkan perubahan besar dalam demografi Kristian, yakni pertambahan besar jumlah pemeluk agama Kristian di negara-negara membangun sementara berlaku penurunan besar jumlah pemeluk Kristian di Eropah dan Amerika Utara. Menurut kajian tahun 2015 yang dilakukan oleh Pew Research Center, agama Kristian diramalkan tetap menjadi agama terbesar dunia dalam 4 dekad seterusnya, dengan jumlah pemeluk agama Kristian boleh mencapai 3 bilion orang pada 2050. Peratusan umat Kristian Katolik dan Ortodoks, baik Ortodoks Timur maupun Ortodoks Oriental, semakin menurun, sementara peratusan penganut beraliran Protestan dan kelompok-kelompok lain semakin meningkat. Kelompok yang disebut sebagai mazhab Protestan popular adalah salah satu daripada golongan-golongan keagamaan dengan kadar pertumbuhan tertinggi di dunia. Polemik kalimah Allah. Polemik berkaitan penggunaan kalimah Allah di kalangan masyarakat Kristian sekali lagi melanda negara. Mahkamah Tinggi pada penghakiman bertarikh 10 Mac 2021 membenarkan penggunaan 4 istilah yang berkait dengan masyarakat Islam iaitu Allah, Baitullah, Kaabah dan Solat dalam mana-mana penerbitan yang bertujuan untuk pendidikan ajaran Kristian. Sudah banyak perbincangan berkaitan isu ini ditimbulkan dan apa yang unik masalah ini boleh dikatakan banyak berkisar di negara kita. Kenapa? Penggunaan istilah Allah oleh penganut Kristian. Allah sebagai nama bagi merujuk kepada Tuhan yang satu memang digunakan di kalangan kelompok minoriti masyarakat Arab beragama Kristian yang tinggal di Asia Barat. Ini kerana penggunaan istilah itu berakar umbi dalam dialek bahasa yang mereka warisi iaitu Al-Ilah yang bererti Tuhan sudah digunakan sebelum Rasulullah memulakan gerakan dakwahnya lagi. Istilah ini diambil dan digarap daripada istilah-istilah Semitik lama yang merujuk kepada Tuhan iaitu Il-El atau Eloah. Bagaimanapun, terdapat perbezaan yang jelas di antara pemahaman masyarakat Arab beragama Islam dan masyarakat Arab beragama Kristian berkenaan istilah Arab ini.
Allah dalam konteks masyarakat Muslim merujuk kepada Tuhan yang satu, tiada dua. Sementara bagi masyarakat Arab Kristian pula, mereka memecahkan istilah Allah ini kepada tiga. Allah Al-Abdul merujuk kepada Tuhan, Allah Al-Ibni yang merujuk kepada anak Tuhan, dan Allah Al-Ruh Al-Kudus merujuk kepada Roh Suci. Ketiga-tiga ini membentuk Trinity yang menjadi doktrin utama kepercayaan masyarakat Kristian terbesar di dunia. Allah, Baitullah dan Abdullah. Polemik berkaitan penggunaan nama Allah di kalangan masyarakat Arab beragama Kristian juga sebenarnya menjadi topik besar di kalangan cendekiawan Islam dan Kristian di Eropah dan Asia Barat. Tetapi perspektif perbincangannya agak berbeza dengan kita. Ini kerana di kalangan sarjana Kristian sendiri, terdapat desakan agar masyarakat Arab beragama Kristian supaya menghentikan amalan menggunakan istilah Allah bagi merujuk kepada Tuhan yang mereka sembah, digantikan dengan perkataan yang lebih mirip dengan ajaran Kristian iaitu God, God atau dalam bahasa kita Tuhan. Pendapat ini pula disokong oleh ketiadaan dokumen, buku atau bukti berbentuk formal yang menunjukkan penggunaan kalimah Allah dalam bahasa Arab oleh komuniti Kristian. Kajian menunjukkan masyarakat Arab Kristian yang hidup pada zaman sebelum tibanya era Rasulullah lebih kerap meminjam istilah daripada bahasa-bahasa Yunani, Koptik dan Aramaik, Syria untuk upacara keagamaan mereka. Mereka hanya menggunakan istilah Allah dalam pertuturan seharian disebabkan oleh dialek yang mereka biasa gunakan. Legasi ini berterusan ke hari ini. Sebagai contoh, video di bawah memaparkan seorang penyanyi dari Lubnan beragama Kristian menyanyi lagu yang memuji Allah sempena sambutan Krismas. Di kalangan masyarakat Arab pada ketika itu pun sudah lama menggunakan istilah seperti Abdullah, hamba Allah dan Baitullah, rumah Allah bagi merujuk nama dan binaan Kaabah. Hanya selepas era awal penyebaran Islam di kalangan masyarakat Arab, kitab Bible yang ditulis dalam bahasa Arab mula diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan menggunakan istilah Allah secara rasmi di dalamnya. Adakah Kristian patut menggunakan istilah Allah? Walaupun di negara kita banyak pihak pendukung ajaran Kristian mahu membenarkan penggunaan kalimah Allah, di negara-negara barat khasnya wujud pertelagahan di antara pendukung dan penentang amalan ini yang membawa hujah masing-masing. Yang menyokong membawa hujah berdasarkan tradisi bahasa dan dialek serta penggunaan istilah Allah yang sudah sekian lama berlaku merujuk kepada masyarakat Arab. Sementara penentangnya pula merasakan perbuatan individu Kristian yang merujuk Tuhan mereka dengan istilah Allah merupakan satu bentuk kekeliruan kerana secara amnya masyarakat dunia sekarang tahu Allah merujuk kepada Tuhan yang disembah orang Muslim. Dalam satu kontroversi yang berlaku tahun 2007 melibatkan dua perspektif masyarakat Kristian berbeza, Bishop Martinus Petrus Muskens, seorang bishop dari Breda, Belanda, melontarkan idea agar semua penganut beragama Kristian agar memanggil Tuhan yang mereka sembah Allah, sehingga mendapat kritikan penganut Kristian di sana. Pendapat itu mendapat kritikan lantang dari R. Albert Mohler, Presiden Gereja The Southern Baptist, yang menyifatkan idea itu karut serta merosakkan kepercayaan masyarakat Kristian sendiri. Apa yang unik serta sedikit berkait dengan kita dalam kontroversi ini, Bishop Muskens menamakan Indonesia sebagai contoh negara yang berjaya melaksanakan pertukaran istilah Tuhan kepada Allah. Ini kerana beliau sendiri mengakui pernah berkhidmat di negara republik itu, berdakwah menyebarkan ajaran Kristian di kalangan penduduk tempatan, berusaha mempopularkan penggunaan istilah Allah dalam amalan mereka berbanding penggunaan istilah God atau Tuhan. Apa jalan penyelesaiannya? Di Eropah, pertikaian berkaitan isu ini selalunya menjurus kepada hujah-hujah dari aspek bahasa dan warisan masyarakat Arab yang beragama Kristian. Bagaimanapun, perbincangan berkenaannya pasti berkait dengan etnik Arab. Di Malaysia pula, perbincangan masyarakat kita seringkali dikaitkan dengan penggunaan kalimah Allah oleh masyarakat setempat, khasnya mereka yang tinggal di Sabah dan Sarawak yang telah lama menggunakan istilah itu. Apa yang merumitkan situasi, diskusi berkaitan isu kalimah Allah di Malaysia selalunya berlaku di antara komuniti Muslim dan Kristian serta campur tangan kerajaan yang mengakibatkan wujudnya unsur provokasi dan konfrontasi, apatah lagi dalam era media sosial.
Sedangkan di Eropah, perbincangan sebegini biasanya berlaku di antara dua kelompok penganut Kristian yang mempunyai persepsi berbeza. Kami sudah menulis berkenaan sejarah bagaimana kitab Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan dilema yang dihadapi penterjemahnya dalam mentafsirkan istilah God. Semasa proses penterjemahan kitab Bible ke dalam bahasa Melayu, salah satu aspek yang diambil kira pada awalnya adalah kesesuaian penggunaan kalimah Allah bagi menggantikan God. Pengaruh bahasa Arab ke atas masyarakat Melayu mengakibatkan wujud perdebatan berkenaan penggunaan kalimah Allah dalam terjemahan, namun dikhuatiri akan menyinggung perasaan umat Islam. Akhirnya, versi-versi awal kitab Bible berbahasa Melayu diterjemah tanpa penggunaan kalimah Allah digantikan dengan istilah Tuhan dalam terjemahannya. Tetapi jelas sekali usaha dakwah Kristian seperti yang telah dilakukan oleh pendakwah seperti Bishop Musken berdekat lamanya sedikit sebanyak memberi kesan mengakar-umbikan penggunaan Allah di kalangan penganut Kristian walaupun mereka bukan dari etnik Arab. Sama ada penggunaan istilah yang berasal dari bahasa Arab itu seiring dengan kepercayaan masyarakat Kristian sendiri, perdebatannya masih belum nampak ada penyudahnya disebabkan perbezaan pandangan penganut Kristian sendiri yang menyokong atau menyesatkan penggunaannya.